Halo, selamat pagi. Hari ini memasuki hari lebaran ketiga dan libur lebaran sudah selesai. Aktivitas sudah kembali normal, pekerja sudah mulai ngantor ya. Kita berangkat pagi ini jam habis subuh ke pasar pagi Salatiga. Kita mau lihat bagaimana penerapan social distancing yang ada di pasar pagi Salatiga. Di sana nanti pasarnya hanya sampai jam 6. Kita ini udah ada jam 5, jadi waktunya pendek. Kita nanti ketemu di sana ya. Thank you. Pagi Pak. Pak, nyuwun sewu Pak. Kalau pasar pagi Salatiga pundi Pak? Di sini. Tapi ini belum ini kan masih ditutup. Masih ditutup ya. Kan kemarin kan katanya kan di jalan. Iya, tapi kan sekarang ini anu lebarannya ditutup nah. Oh, jadi waktu lebaran ini pasar ditutup? Tutup ya. 5 hari ya? Iya. Jadi enggak ada yang jualan ya? Ya silakan kita. Saya enggak belum tahu. Oh. Jangan deket ini sudah. Deket. Lurus aja. Ya, deket ini sudah. Oh iya. Ya, yang deket ini sudah. Makasih ya, Pak. Mari, Pak. Jadi ada informasi dari bapak-bapak yang kita tanya, katanya lebaran ini libur 5 hari. Nah, kita nggak tahu nih, nanti kita coba cek ya, karena udah deket banget. Kalau memang libur berarti ya apesnya kita nih, nggak bisa lihat pasar pagi Kota Salatiga. Harusnya di sepanjang jalan Jenderal Sudirman ini kan kemarin. Ya, kita udah sampai di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga. Di sini itu sebenarnya pasar pagi Kota Salatiga di sini. Cuman karena kita tidak dapat informasi dari awal, ternyata di sini tutup. Jalannya dibuka seperti biasa. Ini jalan satu arah. Kalau biasanya kan banyak sekali pedagang yang jualan di sini. Kita lihat ya, kotak-kotak yang dibuat oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mengatur para pedagang begitu. Nih. Ini kotak, ada namanya nggak sih ini? Oh, ada namanya nih. Harti. Terus kemudian ada jarak, ini sekitar 1,5 meter kalau nggak salah ya. Ini juga ada lagi, kotak lagi. Terus ada jarak. Ada lagi, ini juga ada namanya kok. Namanya siapa ya? Tahu. Ada Tahu City. Terus ada jarak lagi. Ada 212 ya kan, terus R2 berjarak. Jadi inilah kondisi jalanan. Pasarnya udah ditutup. Jadi biasanya ini penuh nih, di situ pedagang, di sini pedagang, di tengah-tengah juga ada pedagang. Kalau pasar yang biasanya itu di sini. Tuh, di situ pasarnya di dalam. Biasanya pasarnya di dalam sana. Cuman karena waktu ada corona sempat dipindah di sini. Cuman sayangnya karena ini libur 5 hari lebaran ya. Mungkin dari hari kemarin tuh hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kali ya. Ini tutup di sini, tidak ada yang jualan, juga jalannya dibuka. Dan kita lihat di sini juga sepi. Berarti mungkin yang buka di pasar-pasar pinggir ya, selain pasar ini kan salah satunya pasar besar di Kota Salatiga.
Baiklah kalau begitu. Thank you yang udah nonton. Maaf kalau tidak bisa menunjukkan langsung ya, tapi kita ada videonya, kalian bisa lihat ada di sini. Sampai jumpa. Pasar paginya ditutup atau gimana, Bu? Memang ditutup 5 hari. Karena apa, Bu? Ya karena biar enggak anu, ini kan ramai anu desek-desekan itu. Ini berarti ditutup 5 hari sejak kapan, Bu? Sejak Lebaran. Jadi hari Minggu ya. Iya. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Nanti buka lagi Jumat. Iya. Bu, biasanya kalau misalnya dibuka itu di sini memang ramai, Bu? Ramai ya, dusuk-dusukan tadi, lapak-lapak. Tapi kan katanya udah dikasih jarak. Tetapnya belanja kan dia dusuk-dusukan. Dikasih jarak, tapi gimana, Bu? Masih dusuk-dusukan orang, namanya orang belanja. Namanya orang belanja ya. Iya. Jadi tetap susah, Bu ya? Iya, tetap ramai. Oh, jadi waktu mau Lebaran itu sempat ramai sekali di sini. Ramai sekali sini. Makanya kemudian sampai sana. Jadi sepanjang kira-kira banyak sekali ya pedagangnya ya, Bu. Pasar ini sampai situ sampai. Oh, gitu lah, Bu. Kalau misalnya tidak di sini, jualannya di pasar pagi itu di mana sih sebenarnya? Ya di sini nih. Di sini? Iya. Oh, jadi kalau di Lebaran sampai jalan, biasanya di sini. Oh, gitu. Iya. Ibu biasanya juga belanja di sini di iya. pasar pagi? Iya. Atau dagang? Enggak, belanja. Oh, belanja, karena warga sini, Bu, ya? Iya. Ada informasikah kemudian ditutup karena ada yang positif atau gimana, Bu? Kurang tahu, nah itu. Pokoknya biar enggak berdesak-desakan. Oh, tapi kalau Ibu dengan pasar yang ditutup, kemudian belanjanya di mana? Belanjanya di sebelah sana, depan pasar sana. Depan mana, Bu? Depan pasar nih, sebelah ini. Ini masih ada banyak pedagang di sana? Banyak sana. Di sini enggak boleh, sana banyak. Oh, di sana banyak. Jadi di sana di jalan apa di mana, Bu? Ya di ini belakangnya ini. Belakang ini ya. Oh, ini masih jualannya masih di sana banyak, ya. Iya, tapi di sini enggak boleh. Tapi Ibu di sana desek-desekan enggak? Enggak. Karena udah Lebaran ya, Bu ya. Iya, udah Lebaran. Ya. Oh, tapi Ibu gimana apa namanya lebih seneng jualannya di sini? Ya seneng di sini, dekat, terlena, enggak sampai sana. Oke, okay, Bu, ke harga-harga ada kenaikan? Biasa. Biasa ya? Ya naik sedikit biasa, namanya Lebaran. Yang naik apa? Ya ini kan belinya sayur-sayuran enggak. Bahasa kelapa saya belum ada. Oke, nama siapa, Bu? Nama lengkap? Bu Sitik. Ibu siapa? Bu Sitik. Sitik? Ya. Sitik siapa? Bu Sitik Permono. Nama lengkapnya Ibu sendiri siapa? Bu Prapti Winarni. Prapti Winarni. Oh, Prapti Winarni. Ya. Asli Salatiga, Bu ya? Iya. Siap, terima kasih banyak, Bu Prapti, ya, monggo. Ya, ya.